Nah teman-teman, jadi kali ini Yeni di Cina sedang menunggu kepulangannya ke Cina nih teman-teman. Tapi kalian tahu gak sih kalau tujuan Yeni di Cina ini untuk pulang apa gitu ya teman-teman? Selain rindu kepada kedua orang tuanya, mereka pun ternyata ada tujuan yang sangat bagus sekali atau niat baik sekali teman-teman. Ternyata di sini Yeni bersama suami dan adik iparnya ingin mengetahui kondisi terbaru dari Kalimantan Barat yang ternyata kemarin sedang mengalami bencana alam ya teman-teman, turut berduka cita juga ya di sini. Nah ternyata Yeni di sini juga memberikan bela sungkawanya terhadap Kalimantan Barat atau tempat di mana Yeni dilahirkan ya teman-teman. Nah semoga aja dengan kepulangannya Yeni di Cina bisa memberikan dampak positif dan memberikan dukungan terhadap warga dan masyarakat yang terkena dampak dari bencana alam tersebut nih teman-teman. Wah mulia banget ya tujuan Yeni di Cina ini teman-teman. Kita doakan semoga Yeni di Cina bisa sampai tujuan dengan selamat ya teman-teman. Amin.